Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Gudang Official. Kali ini saya akan membahas dan membagikan skema tentang PWM. Ini PWM buat strum ikan PDC ya. Sebelum Anda menonton, jangan lupa bikin kopi sama rokoknya itu ya, supaya bisa menyimak. Saya akan menggambar tentang PWM, menggambar IC ya. Kan pinnya tuh ada berapa, ada. Saya memakai SG 3525. Pinnya ada 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ini gambarnya. Kalau teman-teman menghitung kaki IC itu kan ada simbol ininya di IC itu. Teman-teman ini yang teman-teman ngitungnya tuh dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus ke atas. Dari sini ke sini lalu ke atas. Oke, kita lanjut. Pertama, teman-teman jumper kaki 15. Sama 13. Ini skema yang simple ya, yang gampang untuk pemula pasti bisa. Teman-teman jumper dan yang kaki 10 sama kaki berapa ini 12 ya, 12 teman-teman jumper lagi. Nah, dan yang kaki ini kaki 16 sama kaki 2 di jumper lagi ya. Di jumper. Nah, terus yang ini enggak pakai ya, kaki 3 sama 4 dan kaki pin 5, kaki 5 ini di jumper lagi sama kaki berapa ini 7. Nah, lalu kaki pertama teman-teman jumper lagi. Ini bisa ya. Nih, yang kaki satu sama ini jangan jangan gabung sama jumperan ini ya. Ini bisa. Lalu teman-teman jumper lagi
ke pin sini, pin 9. Lalu kita kasih resistor yang gampang aja, resistor simbolnya seperti ini. Resistor 560 kilo. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini kasih resistor lagi. Nah, 2K2. Ya. Kasih resistor lagi. Dan yang kaki ini dikasih milar, milar. Kaki 5 ya. 1 2 3 4 5. Nilainya 102 nano. Skema yang sangat simpel ya, teman-teman ya. Lalu kaki-kaki 156. Kaki nomor 6 ini kasih resistor lagi ya. Kasih resistor 4K7. Nah. Dan kalian kalau ngasih tripod biar bisa mengatur frekuensi biar bisa dikecilin atau digedein ya. Teman-teman bisa kan kakinya ada 3. Ini misal gambar tripodnya, kakinya ada 3 ya. Yang dua tuh sambung ke sini. Itu disilang ya, kan ada barisannya tuh. Ini disilang. Nah, yang ini. Ini gambar tripod. Terus yang ini dikasih lagi. Gambar milar. 104. Nah. Satu kosong empat. Terus teman-teman dikasih lagi kapasitor atau elko ya. Elko begini, saya simbolkan begini aja ya, biar jelas. Ini plus ini min ya. Kalau teman-teman kasih dioda juga boleh, di plusnya tuh yang putih masuk ke plus. Ini misal gambar dioda, dioda yang kecil juga nggak apa-apa, yang berapa tuh yang putih sini ya ke plus. Ini yang putih, ini yang hitam. Lalu ini buat saklar. Bentar. Nah. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Dan ini belum dikasih protek ya. Ntar di video selanjutnya saya akan membahas tentang protek. Lalu teman-teman di kaki ini yang udah dijumper, kaki 15
Ini buat arus plus. Nah, ini buat plus. Dan yang ini buat min. Nah, teman-teman tinggal sambungin aja. Nah, lalu sambungin ke sini ke tripod ya. Dan juga kapasitor 104. Lalu ke sini. Terus terus terus. Nah, buat yang di kaki 10 sama 12 ya. Nah. Dan outputnya dari nomor 11 out, out 1 kaki 11 sama 12 13 14 ya. 14 2 out 2 out. Nah, ini skemanya. Ini belum dikasih protektor ya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang protek. Ini buat rangkaian PWM-nya dulu. Ini sangat jelas dan sangat simpel. Sangat gampang. Semoga teman-teman bisa memahami skema ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya bisa membuat video selanjutnya agar saya lebih semangat. Oke, terima kasih. Jangan lupa kopinya ya, dibikin dulu. Ah.